Bersua kembali. Kempen undi rosak dijalankan kumpulan tertentu di media sosial menjelang pilihan raya umum ke-14 disifatkan sebagai usaha untuk merosakkan sistem demokrasi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi melihat kempen itu percubaan pihak tertentu untuk menjadi kuasa ketiga dalam proses demokrasi sekaligus merosakkan pilihan raya berkenaan. Kempen berkenaan turut dilihat tidak akan memberi sebarang faedah kepada rakyat Malaysia dan pengundi diharap tidak terpengaruh. Dan mereka telah menjadikan hashtag undi rosak ini sebagai satu trending untuk merosakkan pilihan raya akan datang. Saya yakin pihak pembangkang, apatah lagi pihak kerajaan, memandang usaha untuk mengadakan third force ini adalah usaha untuk merosakkan demokrasi. Kita harus melihat bahawa hari pengundian, sama ada kita mengundi kerajaan yang sedia ada atau mengundi parti-parti yang kita senangi, itu adalah hak masing-masing. Tetapi demokrasi mesti dilaksanakan. Baru-baru ini wujud kempen undi rosak yang dikatakan mahu mempengaruhi pengundi muda untuk merosakkan undi mereka sebagai tanda protes terhadap pemilihan Tun Mahathir Mohamad sebagai calon Perdana Menteri dari Pakatan Harapan. Gerakan yang bermula sekitar seminggu lalu itu kini sedang tular di pelbagai platform media sosial.